perlu saya sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu ada arahan Presiden Republik Indonesia terkait beberapa peristiwa yang menyentuh hajat hidup masyarakat. Sepertinya masalah kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan ini menjadi perhatian Presiden dan beliau menginstruksikan agar segenap pimpinan kementerian lembaga mengedepankan chain of crisis sehingga setiap peristiwa yang terjadi dan menyangkut hajat hidup masyarakat luas dapat diberikan respon. Kenapa terjadinya hal itu terjadi? Dan khususnya tentang kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng ini ironis sekali karena Indonesia adalah produser CPO terbesar di dunia. Untuk itu, kami telah melakukan penyidikan dan telah ditemukan indikasi kuat bahwa perbuatan tindak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng telah membuat masyarakat luas, khususnya masyarakat kecil menjadi susah, karena harus mengantri dan juga langkanya minyak goreng tersebut. Negara juga harus mengucurkan bantuan langsung tunai minyak goreng yang nilainya tidak kecil. Dalam kondisi kelangkaan minyak goreng yang menyulitkan masyarakat, negara harus hadir. Dan hari ini adalah langkah hadirnya negara untuk mengatasi dan membuat terang apa sebenarnya yang terjadi tentang kelangkaan minyak goreng ini. Rekan-rekan media yang saya hormati, kami sampaikan bahwa saat ini tim penyidik Kejaksaan Agung sedang melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm atau oil atau CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai Maret 2022. Berdasarkan surat perintah Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRIN 17/F2/FB2/04/2020 tertanggal 4 April 2022. Pengungkapan perkara tersebut diawali dengan adanya peristiwa kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran pada akhir tahun 2021. Atas peristiwa tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Kementerian Perdagangan telah mengambil suatu kebijakan menetapkan DMO serta DPO bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dalam produk turunannya serta menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO, namun tetap memberikan persetujuan ekspor atas perbuatan tersebut diindikasikan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan laporan hasil penyidikan, ditemukan alat bukti permulaan yang cukup, yaitu kami telah memeriksa 19 orang saksi, 596 dokumen dan surat terkait lainnya, serta keterangan ahli. Dengan telah ditemukannya alat bukti yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti, 'Semana dimaksud di dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka pada hari ini, Selasa
tanggal 19 April 2022. Jaksa penyidik telah menetapkan tersangka dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka adalah 1. Adanya permufakatan antara pemohon dengan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. 2. Dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak. Ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat. Yaitu telah mendistribusikan CPO atau RBD palm oil tidak sesuai dengan harga persetujuan dalam negeri atau DPO. Tidak mendistribusikan CPO dan RBD ke dalam negeri sebagaimana kewajiban di dalam DMO, yaitu 20% dari total ekspor. Tersangka ditetapkan 4 orang. Yang pertama, pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas. Sementara itu, tersangka lainnya yaitu SMA, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau. 2. Tersangka MPT, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. 3. Tersangka PT, General Manager Bagian General Affairs PT Musimas. 3 tersangka telah berkomunikasi secara intens dengan tersangka IWW, sehingga Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati, PT Multimas Nabati Asahan, PT Musimas, untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Padahal perusahaan-perusahaan tersebut bukanlah perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Karena sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO atau RDB palm oil tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau DPO. Juga sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO, RDB palm oil ke dalam negeri yang bukan berasal dari perkebunan inti. Kedepan perbuatan tersebut telah melanggar pasal 54 ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf ABE dan F Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 tahun 2022, yaitu Yunto Nomor 170 tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan di dalam negeri. 3. Ketentuan bab 2 huruf A, angka 1 huruf B, Yunto bab 2 huruf C, angka 4 huruf C, Peraturan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri nomor 02 Daglu Per 1 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB palm oil, dan UCO. Para tersangka dilakukan penahanan di tempatkan yang berbeda berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan. Yang itu, yang pertama adalah IWW dan MPT. Masing-masing ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari, terhitung mulai tanggal hari ini, 19 April 2022, sampai dengan tanggal 8 Mei 2020. Tersangka SMA dan tersangka PT
masing-masing ditahan di Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari, mulai hari ini 19 April 2022 sampai dengan 8 Mei 2022. Demikian proses penanganan perkara dimaksud. Dan sekali lagi, kami tegaskan bahwa negara akan hadir dan selalu hadir untuk mengatasi keadaan yang menyulitkan masyarakat luas. Dan kami akan tidak tegas bagi mereka yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat. Demikian, teman-teman, terima kasih atas atensi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pak, izin Kani TV One ingin menanyakan berkaitan dengan hasil konferensi pers tadi yang disampaikan mengenai berbuk awalnya ini seperti apa saja, Pak? Kemudian yang kedua, apakah mafia migor ini sudah bermain sebelum adanya kelangkaan migor? Dan juga tadi kan disebutkan ada 3 perusahaan swasta. Sebenarnya kan perusahaan swasta yang berkaitan dengan migor ini kan banyak juga, Pak. Mungkin ada lagi dari perusahaan swasta lainnya? Terima kasih. Jadi perlu dijelaskan bahwa ini terjadi kelangkaan minyak goreng tersebut, ini kita teliti ya, teliti dari beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti yang Pak Jaksa Agung sampaikan, apabila ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap strategis dan menyangkut ke masyarakat luas, ini pasti akan kita lihat bagaimana penerapan di lapangan, ya, termasuk kebijakan DMO. Ya. Jadi kita telah melakukan penyelidikan dan kita tingkatkan penyidikan, kita temukan alat bukti, sehingga ada beberapa perusahaan yang kita lihat melakukan ekspor dengan cara melawan hukum, dan kita temukan ada alat bukti bahwa ada kerjasama yang dilakukan oleh salah satu pejabat negara di Kementerian Perdagangan. Ya, saya rasa itu ya. Terus, Pak, kalau tadi bicara tentang kenapa cuma ini aja, kalau semua pun, Pak, kami tidak akan membedakan. Kalau cukup bukti, ada informasi dan ada fakta, kami akan lakukan. Ya. Izin Pak, saya ingin bertanya, bagaimana apabila yang terlibat dalam penanganan perkara ini sampai ke level menteri, apakah kejaksaan akan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan perkara tersebut? Pak, bagi kami, siapapun, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta, kami akan lakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Jaksa Agung. Pertanyaannya sebenarnya sederhana saja. Kalau saya mencermati tadi penjelasan dari Pak Jaksa Agung, ini kan menyangkut kebijakan ekspor. Tentu tidak mungkin barangkali menurut saya Pak Menteri tidak mengetahui itu. Pasti dirapatkan oleh Dirjen yang sudah jadi tersangka. Pertanyaannya, apakah Pak Menteri ini sudah dimintai keterangan oleh penyidik sehingga terang benderang perkara ini? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena penyidikan ini kan baru mulai tanggal 4 dan kami akan dalami. Benar ini kebijakan dan kami akan dalami. Kalau memang cukup bukti, kami tidak akan melakukan hal-hal yang sebenarnya harus kami lakukan. Artinya, siapapun pelakunya, kalau cukup bukti, kami akan lakukan. Oke, Pak. Izin Pak Cindy dari Kompas TV. Kan ini ada dugaan tindak pidana korupsi dan juga gratifikasi, Pak. Apakah sudah ada angka berapa dugaan gratifikasi yang diterima, kemudian juga adakah kerugian negara yang sudah dihitung, Pak? Terima kasih.
Gini Mbak, untuk perhitungan ya kerugian negara kita sedang dilaksanakan. Ya, kemudian kalau itu ada gratifikasi pasti akan dalami. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Izin Pak, saya Alan dari Fajar Indonesia. Pertanyaan pertamanya terkait dengan kerugian negara. Kalau kita lihat kan ini dampaknya seluruh Indonesia Pak. Otomatis sangat besar gitu loh Pak untuk kerugian negara. Ada tidak arah dari Kejaksaan Agung, dari tim penyidik itu untuk meminta pertanggungjawaban terhadap korporasi Pak? Untuk mengantisipasi jika para terdakwa nantinya tidak bisa mengembalikan kerugian negara. Kan ini sudah pernah dilakukan ketika kasus Indosat gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, yang pertama kita akan mengarahkannya adalah ke perekonomian negara. Jadi, terus kemudian untuk korporasi sangat mungkin itu. Sangat mungkin untuk korporasi. Dan kami sudah perintahkan pada Jampisus, pada Dirdik untuk lakukan itu. Detik-detik. Satu lagi. Pak Jaksa izin, saya Firda dari Detikkom, izin bertanya, para tersangka ini kan dijerat, ini dijerat pasal apa saja, karena disebutnya kan korupsi, tapi pasalnya undang-undang perdagangan. Nah ini bagaimana, izin, terima kasih. Jadi undang-undang untuk sarana melawan hukumnya aja Mbak, ya, nanti kita akan, mungkin gini, kita bukan resilis, kita bukan hari ini aja, kami akan segera dalami ini, dan saya juga akan minta pada Dirdik, pada Jampisus, waktu harus segera. Kita mungkin tidak hal-hal yang biasa, saya akan lakukan penanganan ini yang luar biasa, karena memerlukan kecepatan. Makanya hari ini kita tetapkan tersangka, hari ini kita tahan. Artinya kita memang sangat memerlukan kecepatan. Terima kasih teman-teman.